patut sama kita yang tahu apa yang kita buat, dan dia akan beritahu kepada kita pada hari kiamat Isa dengan tanda-tanda tertulis yang mana malaikat batin dan hati terpelih. Hari ini Allah SWT beritahu orang kita tentang alam tara ilal ladina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu. Tidakkah engkau memperhatikan Tuhan Muhammad akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan lagi apabila mereka datang kepada kamu, mereka memberi salam hormat kepadamu tidak dengan kata-kata salam hormat yang diberikan kepada kamu, yang diberikan Allah kepada kamu, kepadamu. Dan mereka bercakap-cakap sesama sendiri, kalau Muhammad itu sebenarnya utusan Tuhan, maka sepatutnya kami disiksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Dijawab kepada mereka, cukuplah untuk mereka siksaan neraka jahanam yang mereka akan dibakar di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat yang terlampir ini, Allah Subhanahu wa taala mengakui dengan ayat kepada kita bahawasanya kita duduklah hari mana pun Allah SWT tahu kepada kita, padahal dia sebagai mukaddimah yang mana Allah SWT tahu kepada orang Yahudi. Awak tahu kepada orang Yahudi yang mana mereka saat itu gapo bisik sama. Bisik tentang Nabi, bagaimana Nabi ini, Nabi begitu, Nabi begini. Sehingga dia mengaku di sini ya, bahawa sendiri kalaulah Nabi Muhammad itu sungguh kata utusan Allah. Nah, saya Allah SWT seksa kita dengan sebab itu kata teruk dia. Orang Yahudi yang kata teruk orang Nabi kita SAW. Orang Nabi itu berkanan. Tapi Nabi, mana yang aku maka ada yang itu sahnya. Jadi, oh Yahudi sahnya. Karena beda Nabi SAW beda Yahudi muadah. Yang tadi antara Nabi dan dengan orang Yahudi di masa itu ada muadah, mana tak ada wadiah, ada pinjaman. Sama-sama orang Nabi dengan orang Yahudi sahnya. Wakalu ida marabiyum rajul min ashabin nabi jala syaitan raja nabi nafad raja dan mu'min annam kata raja nabi katlihi. Jadi apabila orang mu'min raja di depan orang Yahudi saat ini, orang bisik bisik saat ini orang mu'min saat ini dia disengkau lah kata dia. Waktu orang bisik nak pun itu kan lagi tu baik dekat yang lain kan. Aduh, aku bimbangnya orang mu'min ataupun perkara yang di menyakiti orang mu'min. Fa'ihara al-mu'min uzalika khasiyah mempatarakan tarif wali wahu il'alaih. Jadi bahawa yang mu'min kau tengok orang Yahudi debis dan tutup semua tadi ni tali pada jalan yang mereka duduk tadi ni. Kali ada jalan celah-celah lain lepas daripada wajib muku ataupun berdebat dengan mereka. Fa'nahahu Nabi SAW anil najwa. Nabi pun lagi ada orang Yahudi tadi ni debis lah. Yang ini debis itu berlama-lama ni. Padahal yang tahu wa'adu ilan najwa. Maka mereka itu tidak berhenti. Saya tak berhenti. Lalu itu main bisik lagi. Fa'azal Allah Ta'ala, Allah SWT menurunkan ayat ini. Alam tara ilal ladina nuhu anin najwa, thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Ini ayat ada. Waktu itu orang Islam dengan orang Yahudi saat itu ada persaingan. Lepas itu gila utamanya PTM yang apa gini, betul tidak baru orang, tapi masalahnya oleh Yahudi tadi itu lebih besar. Jadi di sini kita tuh berkatakan, pada suatu hari ada satu riwayat lagi, ada satu riwayat ada riwayat tentang kamu Yahudi. Pada suatu hari dia ada oleh gile. Nabi dok ngomong nak ni. Sahabat dia gile, dia apa lagi? Gile wei jaga Nabi. Gile wei jaga Nabi. Pada suatu malam hak ni yo. Pakak gile hak dia ni dia mau dia toko dari hamba. Dia mari nak jaga apa ngomong lagi bapak dia mari dok jadi hamba hak ni dia. Nabi dok ada rumah hak ni dia pun di sorok pokok kan. Pun di sorok kecil. Pun di sorok
hari ini pelandu hari ini pun Nabi SAW kata malah hari ini dua apa ini untuk buah pakai kopi esok kopi sikian so kalau hari ini alam dan hawa alam dan dua bukankah hantu bukankah hantu hari lagi kamu daripada bisik ini nah kecek bisik buat tak kecek dah Nabi nah lalu kuna tubna ilallah ya Rasulullah kami tahu ba'dah kepada Allah ya Rasulullah inna kunna fi dhikri masihi firqam minhu dari kami tersebut tentang masih ya masih enggak panik dia ingat daripadanya ya masih dia faqala ala ukhbirukum bima huwa aqwa alaykum indi maka Nabi kata aku nak boleh boleh gadak kena oyak kepada kuat mengata benda lebih takut daripada terapi di sisiku terhadap kamu gapo kuat sahabat dia kata fahkan ya Rasulullah wa ya gapo qala asyirkul khafi Nabi SAW kata syirik sembunyi syirik kecil maksud sembunyi ayyakumar rajul bagaimana syirik khafi ayyakumar rajul ayyakumar rajula ya'mal limatiani rajulin bagaimana kawasannya seorang seorang saat ini seorang saat itu buat kerja ayyakumar rajul ya'mal limatiani rajulin seorang lelaki saat itu buat kerja kerana satu tempat kuih lelaki lain dia biar buat orang itu duduk satu tempat yang pun kurang apa dia itu ada nak kena pergi puji kena pergi puji orang lain semua tu tapi hadir ini senar dulu baik dia hadir ini senar dia baik jadi Nabi lagi sini lagi dari luar sana ya yang tanah jauh Nabi Ismi Ul-Allah yang maksiatul Rasul mereka sendiri bercakap-cakap apa? Dengan dosa jadi bisik itu syiak dengan apa bila seorang yang bisik mana kira oh yang benar tak boleh terhadap hal lainnya dan orang tak boleh benar hal lain maksudnya tak perlu bisik dulu lagi maksudnya di sini oh yang tanah jauh Nabi Ismi Ul-Allah ini Ul-Allah wa ma'ik'alun kerim wa minum maksiatul Rasul dengan persetujuan. Jadi ada lawe misi ini kerana dia tuturatun tu, dia tuturatun ni. Mana tu? Aku dah setuju dia tu. Ikutlah yang misi masalahnya. Patu yang keduanya maksiat Rasulullah SAW. Geraku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun Nabi Sulh gapo-gapo. Oh, ini mana Nabi Sulh lagu ni? Itu lagu tulang pemilah tu. Aduh, cuba kan kita orang pernah betul mana kecek pak tu kan? Oh, bukan siapa orang itu besi itu dia punya. Aduh, itu besi itu. Wa idza jaa ukka hayya bima lam yuhayyika bihi Allah. Jadi orang Yahudi saat ini, apabila Nabi lahir dia saat ini, ada besi lagu tu untuk kerana orang mau kita tu. Dia pun ada pok, ada lagi ada takut ada benda pok. Oh kan mereka kata tapi itu kan Nabi Muhammad itu dan sejaya Allah SWT betul malu dan kita. Nah sebab dan Allah SWT sebut sini ada ayat kata mereka tentu apa bila dia bagi jumpa kamu hai Muhammad orang Yahudi tadinya hayyum ka bima lam yuhayyik bihi Allah. Hayyum ka mereka bagi tahiyah. Tahiyah pada Nabi Saleh. Bui Saleh dengan apa? Yang dengan bukan dan dengan salam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya assalamualaikum. Mungkin dengan assalamualaikum dah lah. Jadi dia kata kamu assalamualaikum. Mati mu. Mati dah kamu. Itu tak ada ada orang yang di sini dia. Mana kita mari tu sadinya ada tasbihu ya qulu assalamualaikum wa qala. Jadi saya ada kamu ni Siti Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha dikatakan ada kala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudun. Nah, Rasulullah duduk di rumah dia saat ini. Oh Yahudi masuk. Bawa orang Yahudi masuk saat ini, faqalu assalamualaikum ya Abul Qasim. Nah, dia sebut tadi bawa putih gitulah assalamualaikum ya Abul Qasim. Nah, enggak boleh mati atas pohon Abul Qasim. Dia supaya yang kita mati lah, habis mati lah. Jadi Aisyah yang berkata waalaikumsalam, apa kata kamu mampu? Aduh, pada Nabi kata kan tau Bapa Rasulullah SAW ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fahsh ya Aisyah, Allah tak suka kecek buruk kecek boleh, kecek tak boleh jadi Aisyah Allah tak suka kecek, tak boleh saninya walat tafahush ataupun
ke buruk. Jawab dengan cara buruk, ada. Jawab dengan cara buruk, ataupun duit dengan cara buruk. Kata-kata lah. Kultur, Siti Aisyah kata, kata orang suruh, orang suruh tak ada dia yang jawab lagu tu tadi. Dia kata, Allah tak sebab dia puluh, nak asamu alaika. Aku tak dengar ya Rasulullah. Bahawa sahaja mereka kata, asamu alaika. Bakal Rasulullah SAW, Allah sami'ta aqulu 'alaikum. Ya Aisyah, mudah dengar ke aku jawab kata wa 'alaikum. Mana tu ya? Wa 'alaikum. Kan dah. Wa 'alaikum dan atas kamu. Nah, wa 'alaikum. Maksudnya dia kata assalamu alayka. Kita jawab wa 'alaikum. Mana tu atas kamu juga. Ya apa dia? Fa'azalallahu ta'ala wa idha hayyuka wa idha ja'uka hayyakum ma lam yuhyika billah. Maka tu orang ayat ni. Semua riwayat dia kata oh Yahudi tu banyak kata dah kena assalamu alaikum wa la'na. Oh tu Siti Aisyah jawab tu. Bapa nak atas kamu nak mati. Mampu wa zam. Nak apa ni? Apa ni tanggungnya yang berat. Dah la'na. Dah la'na. Oh tu. Ada Rasulullah pada itu saja bulan Nabi yang mana itu saja bulan Mufina. Mereka kata sama mereka Allah SWT tak tiba. Tapi hak kita jawab tak dia tak Allah SWT tiba. Allah SWT tiba jawab pe. Batu lagi kata kita guna buku hari hari kita jawab di buku kata hari ni. Tadi tu hendak tiba hak kita bila tak dia. Batu kita guna beri deh. Berbah kita nak material ni dia kata kita nanti dia mau ketemu ketemu jadi kena kamu-kamu lah kamu ke anak kamu pun nanti maksud kita ada kena ke jadi di timur kan Israel ni dia antara orang mu'min dengan orang Yahudi dan dengan orang Yahudi begitu juga sama-sama mu'min pun boleh jadi yang satu tu kalau Allah SWT merka orang yang kata lah ni pokok dia benar jari dia kata kena anak Anas bin Malik yang kata Rasulullah SAW bina mawajari semua ashabi ada alaih Yahudi Rasulullah ma'alaih faradu alaih baqala Nabi Allah SAW hal jadiluna maqala qalu salam qalu salam salim ya Rasulullah qala qala salam alaih ya Yahudi itu mari maknanya dia wis salam kepada Nabi sahabat itu saja Nabi nak kata kau dengar dia kata apa tadi? Dia kata, oh ya tersalah agama dia sahih yang wisalih kepada mu ya Rasulullah. Dok, dia kata, assalamu alaikum. Dia kata, assalamu alaikum. Jadi nak ayah ada, dia apa? Dia haknya mereka. Allah kalau kita tengok kerana aku ya hari ini, aku support tu pula. Ada ini. Sebab tu lah oleh parang dekat ke Quran ini. Dia dapat ketika oh Yahudi, dia tak ada Quran. Dia bagi pro-e waya asak. Atau mereka tengok lana sumpah dengan hak pro-e waya. Oh, dia bantu pro-e waya betul sumpah waya mungkin kau yang lain. Hari ini nampak selas juga. Banyak sekali waya baca semua pada kutip. Dia baca, dia mula baca saat ini. Boleh hadir waya rata waya istilah saat ini. Dia ayat kita waya mudi dalam Al-Quran. Dia baca, sopah, 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 surah-surah dia. Ayat itu surah, surah-surah ini. Ayat yang mungkin tengok ada surah 10. Surah 10, 12. Ayat surah 10, ayat 12. Ya, betul ya, boleh. Ya, tak ada surah Taubah, surah surah tak ada. Kerana dia tak ada. Ada tak boleh, ada. Ada tak boleh, boleh. Jadi di sini tu, wayakulu nafi aku sihirau la yu'azimun Allah bin ma'anakul. Jadi, ayat fa'alul hadha wayakulu nama al-harifu nama al-kalam wa iham bisalam wa innama huwa syatwan fil ma'adil. Bapa ada yang perlu nabi aku sih bawa ke anak nabi Yuna. Jadi mak ayat tu yang mungkin saya itu yang kata dan dia buat terhadap nabi. Sama Allah dan salah tu dengan cara yang paling buruk sekali. Mungkin nabi tak tahu. Cara yang buat dengan cara baru, pakai cepet, sini sini tu. Bukan yang nabi tak tahu. Nabi tahu tapi nabi saat ini biar dia tu lagi. Sehingga mereka kata oh nabi tu mungkin harus buat lagi. Kalau Allah sebut itu kepada Nabi Muhammad di situ lah ayat oleh Tuhan kata hasbuhum jahannam cukuplah bagi mereka jahannam neraka jahannam yaslahunaha fabisal masir jahannam yang akan dibakarkan mereka dalam setempat dan sejahat-jahat tempat kembali
sini ini kalau kita dalam corona, kita lawan pandemi dengan kue biasa, dengan kita lawan ini. Aku sih narasnya. Pada saya kita dan dunia sekali lagi. Oh ya jahat, oh ya kanya supaya Yahudi ini tak ini walau daripada oh ya mu'min pun mencatat ilah illallah pun hasmuhum jahannam. Sebab kenapa? Sebab Allah sendiri tahu di mana saya tak dunia ini. Dan hasmuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka itu pada saya akhirat. Pada saya akhirat. Lepas itu saya cakap. Saya tengok Yahudi itu punya oleh pada saya sekali lagi. Allah, orang Yahudi kata, oh, Pak Ulu Khamak kata, Tuhan yang tak baru tu, nak buat pun tak? Kalau itu buat kita, no. Buat harap tak itu. Kalau itu kita bunuh sendaki. Kita buat sendaki. Kalau kita buat waktu yang sudah agak, dia pun dung, nanti kamu tanggung dia. Padahal, buat itu pun kaya ini. Dia kata dia tu menik, dia kata dia tu bunuh, dia nampak kata dia bunuh dia. Padahal, itu juga yang bagi anak tak ada boleh sama. Dia nak hamba oleh Palestin juga yang boleh Palestin. Tak boleh. Dia nak bunuh buah hamba. Aku tak tahu boleh. Ada. Jadi tak ada boleh kalau aku. Jadi satu bala bagi dia. Bukan sesuatu. Tak dia tu mati hal yang ini. Mati mana pernah mati. Aku perlu ibu dah mati kok dia. Pak masa hok tu di luar negara kerana bunuh atap mikir yang saat ini tu boleh ada sebuah rapat balik kata 20 ribu yang lebih dah. Aku pun hok. Daripada orang Israel, aku nak tak ke kriak. Aku nak duduk ke mana? Nak duduk ke rumah, masa tak seni. Aku panggil belum juga. Tapi dia tak boleh tak kira. Tuhan beli dia tunggu orang Israel dia tak apa? Ya, belum. Buat yang dia duduk dulu, benar tak ada khabar. Kan buat ada orang lain, beli. Tapi buat yang belum, aku kena. Jadi ada keamanan ni, buat dia tu. Ada amin. Sebab tu buat kita pun, orang tu. Lahir sininya termasuk bila kau itu lah tu. Lahir tentang sana juga, misi sana pun. Yang ini kata, oh yang lahir kau itu dia, kita tak apa. Ada tak apa kita pun, kalau kita duduk dua tiga orang, tak ada kita misi. Dengar kau itu, tak ada kita tengok kita duduk misi. Ada pun kita kena ke bahasa orang, masuk dalam misi itu. Masuk dalam misi itu. Ya ayuhal ladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini dia ayuhal ladzina amanu wa orang-orang yang beriman. Apabila kamu berbisik-bisik sama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa. Dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah dan sebaliknya berbisiklah mengenai membuat kebajikan dan bertakwa dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu sekalian akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihisab dan menerima balasan. Sini nak ayat ada boleh bisik dan kecek habis dan kecek hamole. Ya kecek hamole. Yang ini kecek hari aku, hanok cukup, hanok buat maksiat, tak boleh dulu. Pakat, fisik, sorak, aku suka juga, tak pernah lihat. Maksudnya situ kan? Jadi, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sebab itu apa? Sebab di sini, yang kata, Allah SWT beritahu kepada kita perbuatan kita, kata-kata kita yang mana tidak terbilang Allah SWT akan kira kepada kata kita. Imam Ahmad bin Hanbal katakan seorang yang membahas wa'afan kala akbarnah Imam Al-Qadadah beritahu oleh kami oleh Imam Al-Qadadah daripada Sofwan bin Mahrez. Dia kata, "Qala kuntu akhiran biyadi Ibn Umar, id'arada lahu rajulun, faqala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnah wa yawmal qiyamah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yudhil al-mu'min fa yudha'u alaihi kanafahu wa yastirahu min an-nasi. Wa yastirahu min an-nasi wa yuqarriruhu bi dhunubihi wa yaqul lahu at'arifu dhanbi kadha? At'arifu dhanbi kadha? At'arifu dhanbi kadha?" Hatta ila qarrahu bi dhunubi wa ra'a bi nafsi anna qad haraka qala fa inni qasamtu ma 'alayka fa in fi dunya wa la aghfiru lak al-yawm thumma yuqra kitab hasanati. Jadi ayat tu ada satu hadis ni Allah Subhanahu kata lagu mana? Itu Nabi SAW kata lagu mana?
Inna muhyiddin al-mu'min. Allah Ta'ala menghampirkan seorang mukmin kepada dia. Dan dia saat ini tutup orang mukmin itu daripada manusia. Tutup dia apa? Tutup daripada dosa. Ataupun tutup dari apa dia? Tak sebut orang lain tahu. Maka Nabi Allah SWT saat ini tanya tentang hal dosa dia. Mutahu tak dosa ni? Mutahu tak dosa ni? Mungkin ada dosa ni, kamu buat lah. Tapi tak buat. Allah SWT tanya, mutahu dah buat ni, mutahu dah ni, dosa buat ni. Apabila sampai seorang saat itu rasa diri dia ni, bahawa seorang dia tu telah berasa lah. Neraka lah dia ni. Oh, Allah SWT kata, fa'inni qadut satar tuha alaika. Sesungguhnya dosa aku ayat saat ini pun tunjuk saat ini, aku telah tutup. Aku telah tutup pula bagi orang lain tahu. Lepas tu aku tutup pula hari kiamat saat ini, tak termasuk dalam hisab pun. Allahu Akbar. Awak rana kita nak boleh ganti. Bagi bagaimana kita dosa, hak kita tidak apa? Tidak israf. Tidak apa yang panggil tidak berpulih kali. Buat sekali kita apa? Pak Satan tu halatu. Jadi Allah SWT tutup. Wadid Allah SWT tutup tiga kali dah. Tiga kali dia macam rasio. Kita dah kata orang yang mana, orang zina. Tuhan tutup sekali. Tuhan tutup yang kedua. Yang tiga tu pun salah. Dolik. Kerana apa? Kerana dia tunduk israr dia tak ada suara dia nak dia. Apabila perlu bersabda orang amal, habislah sifat malu dia. Sifat malu perempuan yang bersinar saja habis malu. Habislah malu dia tak ada malu. Apabila dia habis malu sebab dia tak ada dupek oleh biasa. Sini yang cukup ada dupek oleh. Walaupun orang semua kata dia tu beranak saat ini dia tak ada lelaki. Dia tak siapa. Itu balok lah bagi dia. Kat dunia ni. Dia mengatakan tak ada betul. Saya nak tahu dia dapur dia sedap dia. Dah, tak ada sedap dia. Balok bagi dia. Balok bagi dia. Patut. Kau sempat kodok-kodok satan tuha alaika fi dunia. Wa ana ausiruha laka al-yawm. Dan hari ini aku maaf kepada orang. Aku ampun. Tak dunia dulu aku tutup. Kau buat. Tak ada sama kamu. Maka hari ini ku ma'at kepadamu. Maka dia berikan segala kitab hasanati, kitab kebaikan dia. Kalau dia buatlah dunia. Wa ammal kuffar wal munafiqun. Ada pun orang kafir dan orang munafik saat ini. Faya kulul asyhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Orang yang menyaksi saat itu maka kata, mereka ini lah orang yang dusta di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala la'natullah 'ala dzalimin. La'natullah 'ala dzalimin. Dah wala lagi. Sini nak ayat kata Allah Tuhan Tuhan banyak kau Tuhan tutup dosa kita. Kau Tuhan tapi dosa kita. Ada orang tahu banyak. Kalau orang tahu dosa kita Allah Tuhan Tuhan. Lepas itu Imam Mahdi dia kata dia boleh luar tu hormat kita. Berarti kita semua dengan demo tidur dengan bini semua dengan demo darah bini semua dengan belakang dan darah tu Imam Mahdi kata. Tapi Allah SWT tutup kita daripada mereka di dunia macam ni. Jadi orang tak kecek kata, memang tidur dengan bini yang mana? Tak ada orang nanya lagi tu. Allah SWT sangat haram. Dan tentang hal itu kalau kerana benda itu benda yang halal. Sini nak kata kita saat ini dengan Allah SWT kita tak ingat situ. Kita buat dosa sekali pak, tahu tak selalu dah. Situ tu Allah SWT katakan, inilah hamba-Ku yang mana dia tahu kata diri dia tu bagi diri dia saat ini ada penting. Yang dia tengok dia, yang kita tahu bahasa ini. Inna man najwa min asyaitan yahzun alladziina amanu wa laysa bi dharrihim shay'un illa bi idznillah. Ayat terakhir
ayat 10 nanti. Allah SWT akan berkata, innaman najwa minas syaitan, sesungguhnya perbuatan bisi-bisi tadi ya, dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan, dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Sedang bisikan itu tidak akan dapat membahaya mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah jua hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Dari kita ni, emak yang bisik tadi ni, tak salah fikir hujuh. Kita mari dan berasa dia tu fikir hujuh. Bisik syaitan dah tadi kita kan, oh jahat dia pun bisik orang tu, apa aku tu. Nah kita juga tak, mari dah tadi kita. Lepas tu orang yang bisik pun suka juga. Syaitan juga. Lepas tu bisik dia tak nak kita. Lepas tu kita dah suka buat dia apa? Kepuk aku tu kan. Semua tu Allah SWT kata kepuk syaitan. Hasutan syaitan. Tidak berlaku perkara itu malaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah malaikat apabila jadi izin Allah Subhanahu wa taala sanina wa 'ala Allahi falyatawakkal mu'minun. Ai hendaklah kamu kepada Allah taala, kau yang mukmin pasti bertawakal. Jadi al-masar haitsu yatawahhamu al-mu'min fi hasuba. Kemana kita masarah ni orang kita uget kecil yang rasio sirron. Dan kecil ni si cari ni, berbagai kata orang mukmin sendiri punya jadi waham, jadi koya tu. Mina syaitan lihat sunat dari nama semua Yahudi dah buat cari ni, ialah untuk memberi apa? Memberi kesedihan, membuat kesedihan terhadap orang mukmin cari ni. Jadi orang mukmin tu sedih atau pimbet. Wow, hebat. Oh ya, kata apa ni? Teruknya. Teruknya. Orang yang mukmin saat ini. Itu orang yang mukmin saat ini buat terhadap orang yang mukmin sama sekali itu. Tadi takut. Ya sunnah ladina amanu ayya su'ahu alaysa dhalika bidarrin syai'an. Kerana nak memberi penyakit terhadap orang mukmin. Kerana orang saat ini sedang semua orang sakit jiwa. Dia kata-kata dia punuh dalam jiwa dia. Ya, punuh jiwa. Tadi pun sebab saya mari berasa saya takut sampai ke gelung dan sifat gelung kepada seorang yang tadi. Dan ini kalau kami kata bahaya untuk kalau bisik-bisikkan saat ini. Maka budak Allah ini Allah bisik wahyu benar ada. Sini tu ayat kata orang Yahudi begitulah. Kamu mudah hidup bisik tentang anak racun istri. Hidup bisik dengan dunia-dunia lain. Sampai orang Islam sendiri saat ini timbul perasaan dari diri mereka sampai ke hari ini. Timbul apa? Timbul takut. Timbul gem dari mana? Timbul tak ni? Kita tahu. Tak punya tak tahu dia mau siapa kita ni. Bakal hancur lah. Enak dia mau siapa kita. Oh ni Allah SWT ada kayak ada. Orang panggil kata orang Yahudi saat ini no. Buat kan orang mukmin saat ini no. Gelum dan orang panggil kata menjadikan orang kafir saat ini no. Tempat gelum mereka. Ya tempat gelum mereka. Kerana apa? Mereka saat itu dengan sebab susunnya Yahudi sebagai tentera akhir bersusun dengan bisik lama dan terus bersusun bersiul kepada orang Islam saat ini. Ataupun dia lagi ambil presiden-presiden dari orang Islam itu bisik tentang anak-anak Islam. Sini Allah SWT beri, kalau kita tengok perkara yang berlaku dalam ini, Allah, kita rasa sedih benar. Kita rasa suka ke ayat Allah SWT beri itu, kena 100% tak sama ada berlaku sekali. Saya semua nak baca ayat tadi, ke mana? Ya ayah ladina amanu, la tertakhidul Yahudu wa Nasara uliya. Ya uya uya berima, mudani ambillah uya Yahudi sa'ni dan Nasara sa'ni pun tahu ya kamu. Uliya waliul amri kamu.
sahabat kamu, kawan kamu, ba'duhum awliya'u ba'din. Eh, padahal belum dikasih saya dengan orang Yahudi dan orang Nasara saat ini. Dari hukum lah, dari pelajar rela, dari ekonomi lah, dari segala-galanya. Masyarakat lah, lewat ada sains ini. Wahai yang tawallahum minkum, fa'innahu minhum. Orang yang mana ambil orang Yahudi itu dari tempat rojok ke, tempat gunanya, jadi tu hukumnya, fa'innahu minhum. Maka orang mu'min itu daripada kandangi mereka itu lah. Aku kalau tengok kajian dari Arab tahun ini, ada lah malah masuk sifat ini 1%. Penggantian Yahudi itu. Inna Allah la yahdul qawmal zalimin. Allah SWT tak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Dan kepada orang yang zalim. Tengok ayat sempat di kanan. Fataran ladina fi qulubihim maradun. Allahmu akan dapat ogia-ogia yang ada dari hati mereka itu nyakit. Nyakit apa? Nyakit takut, nyakit gelung, nyakit nyakit saja diri saya kesih takut mati. Semua itu masuk situ belaka. Yusari'una fihi berlomba-lomba. Kepada apa? Kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Nanti nak dengar kamsang dia suruh buat gapo. Suruh susun lagu mana? Ya kulu renaksya antusibana da'irah. Sebab apa? Mereka terjawab mari buat orang-orang pergi cari Yahudi saat ini, orang-orang cari Nasara saat ini, cari hukum mereka, cari sentakik mereka, cari pengajar pelajar mereka, cari masyarakat mereka. Dia akan jawab apa? Nafsya antusibana da'irah. Kami takut tipu di atas kami dia, satu bubada yang mana mereka terus susun. Kalau sekalian tahu ini, cirak-cirak tu dekat tu. Kalau sekalian itu tu, cirak-cirak. Allahu Akbar, pakat takut kepada mereka kan? Takut kepada Amerika, takut kepada Fransa, takut kepada Jerman, takut kepada jam rakyat berazah, Palestin, Rafah, dan itu Baitul Maqdis, duduk di bawah gajah Israel, jam mereka itu mati hari ini di Fema Nabda mereka, bahkan beliau mula-mula tengok darut ke Gazah dan Palestin. Kalau tak titik darut, ini masa sedih bukan di mulia. Itu masa sakit hati kalau dikata lagu itu. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathhi aw amrin min 'indihi wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Tengok Allah SWT katakan mudah-mudahan Allah akan membawa datangkan dengan kemenangan. Mawadan bil fathhi, fathhi ini jalan kemenangan. Ikutlah kemenangan lagu Anon Ali. Melalui itu pertolongan Allah, melalui Saudi, kau melalui Qatar, kau melalui Kuwait, kau melalui agama Muslim Indonesia, kau Malaysia, kau Sunda, kau mana-mana akan lagi. Bil fathhi aw amrun min 'indi ataqum khamsan daripada Allah Subhanahu wa taala, suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yusbihu 'ala ma asaru, dan mereka itu akan jadi gapo? Jadi gapo? Jadi sesal di atas apa yang mereka rasio pada diri mereka. Makna kata naya presiden dan arah dan ada rasio dan Allah dari diri mereka, dok susuk dari diri mereka, mereka akan sesal suatu hari. Sesal suatu hari, bahkan tahun itu mereka bakal takut lah. Kerana apa? Kerana Israel yang bakal mengaku Allah ni. Israel itu mengaku ke Allah. Dia tak ada nak buat lagu mana. Tak ada buat lagu mana sekali tak temu ni. Wah mahluk mana tak ni. Wahyu Allahina amanu wa taufiqatin asalamu billah ya dari mana innahum la ma'akum hamilul amalum wa asmahu qasirin. Jadi orang-orang yang beriman. Apa ni? Orang pun dari orang dari nak asal mereka ni hanya orang supah yang Allah ni. Kau supah jadi yang Allah SWT saat ini. Dengan bersungguh sungguh supah. Jadi imanin innahum la ma'akum, semuanya mereka itu bersama kamu. Habitat amalun tak sebab mereka yang akan diguburkan amal yang mereka dan pada hari kiamat mereka termasuk dari orang yang Pak saya nak ayat sini ni kata benar rasio yang tahu nak ni Allah SWT akan buka dan mereka akan sesah pada suatu hari. Sebab tu orang yang mukmin di Gaza tadi di Palestin tu dia pergi ayat aku ni ngopi kok dia tak patut semuanya. Kita hok sudah ada ayat dulu dah nak pergi. Tak tunggu nak mengajar. Ada mau kau sikit pak tu kau rai tu uno kat. Pak tu bagi dalam sini Allah taala Allah sudah ada pertolongan bagi kita dan pada saudara kita ada pada tempat saya masa. Mudah-mudahan kita boleh tahu apa ini suruh kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang kita baca daripada tafsir lainnya ialah mengingatlah daripada bisik-bisik caninya dan mengingatlah daripada dosa-dosa yang kita lakukan dengan waswas syaitan, kerana dosa-dosa kita buat banyak kepada Allah SWT tersusuk rahsianya bima-bima yang hakik kita tinggi buku dan bima-bima yang Allah SWT terbuka rahsia kita di khalayak yang lama untuk kita beragama atau penuhlah kita di situ. Itu agak-agak ingat dan kita akan hasil istighfar taubat sebanyak-banyak nama Allah SWT dan jangan kita putus asa dari hak taubat kita dan kita taubat kita meyakin ada Tuhan ampun dosa kita sebab pada kita taubat dan kita beramal beribadah kepada Allah SWT juga taubat kita saat ini. Jadi betul kalau kita taubat, kalau kita taubat dan pun nak bayar dan pun nak bayar kita tak bayar karena taubat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Maka pada ini kita sekarang saja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 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 wa